Oke, kali ini aku mau nge-review produk dari Kadalini, namanya Boba Limut, yang katanya singkatannya dari boneka, bantal, dan selimut. Oke, jadi tampilan kemasannya seperti ini, ya. Oke, di sini ada kancingnya, kantongnya sih tebel. Kancingnya juga jos. Nah, jadi seperti ini tampilan dari Boba Limut. Nah, saya ketika dipegang itu emang bahannya lembut banget, bisa dilihat ya, halus dan lembut. Tampilannya juga bahannya lembut banget, ya. Ini warna pink, nah, seperti ini tampilan. Ya sih, jadi bantal gitu ya, sama empuk. Kemudian kita lihat lagi, ternyata di bawah ini ada resleting. Kita lihat dalamnya apa ya. Oke, dalamnya seperti ini. Oh, jadi untuk penyimpanan selimutnya. Oke, dalamnya ada ini ya, ada selimut. Oke, nah dalamnya seperti ini, berarti kalau buat pergi-pergi juga oke nih, bisa untuk nyimpen-nyimpen barang gitu ya, selimut atau apapun lah ya, minyak gitu kali ya, simple. Nah, oke, kita tutup resletingnya. Oh, mungkin ini bisa jadi, ini bisa jadi bantal, bisa jadi bantal, dia empuk banget. Bonekanya ini udah jadi boneka atau mau jadi boneka tangan, mungkin bisa ya, gini buat anak. Hai, halo. Nah, mungkin ini yang dinamakan boneka halo 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 semuanya. Nah, ini jadi boneka tangan untuk biar baby happy pas lagi pergi gitu ya, jadi nggak bosan. Oke, kita lihat kayak gimana dari selimutnya. Kita lihat selimutnya seperti apa. Nah, oke, ini tampilannya. Jadi ini cocok banget nih kalau untuk yang punya baby masih newborn, yang masih digendong gitu ya, buat pergi-pergi naik motor juga bisa jadi selimut gitu ya, atau pas lagi pergi keluar gitu, pas lagi tidur gitu ya, ditidurin juga bisa jadi selimut, dan bonekanya bisa jadi bantalnya ya kan. Nah tuh lucu banget. Jadi besarnya sih nih, besaran dari selimutnya gede ya, gede banget selimutnya. Dan juga bahannya juga lembut. Kemudian nih kayak gini, kalau kita deketin kelihatan nggak ya kelembutannya. Oke, gini ya, nih ini lembut banget itu ya. Terus juga nggak sumuk kalau untuk jadi selimut bayi. Dan lucu bentuknya, juga di ujungnya juga ada, nah ini jenis Boba Limut namanya Hana gitu. Oke, jadi bisa jadi selimut saat baby lagi tidur gitu ya, dan bisa jadi bantal ketika bepergian, dan juga bisa jadi boneka untuk menjadi hiburan si buah hati kecil biar nggak bosan dalam perjalanan. Oke, cukup sekian review dari produk Boba Limut, yaitu boneka, bantal, dan selimut dari Kadalini. Oke, buat kalian yang ingin cari multifungsi, cocok nih, yaitu Boba Limut ya, dapat semuanya. Assalamualaikum.